Ferdi Sambo, segera sadarlah, bertobatlah. Ibu Brigadir J. Rosti Simanjuntak meluapkan kekecewaannya dalam sidang yang digelar hari ini, Selasa 1 November 2022. Ia mengaku hancur kala mengetahui sang putra tewas di tangan komandannya sendiri. Mendengar hal itu, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati terlihat langsung tertunduk. Hal itu terjadi saat jaksa penuntut umum menanyakan sifat dan perangai Brigadir J semasa hidup. Samuel Huta Barat pun menjawab dengan yakin bahwa anaknya merupakan sosok penurut. Lantas jaksa pun menanyakan hal serupa kepada Rosti Simanjuntak. Ibunda Brigadir J ini lantas menjawab hal yang sama, yakni almarhum merupakan sosok penurut dan ceria. Ia pun selalu berpesan kepada Yosua agar menjadi anak yang baik dan taat beribadah. Hingga akhirnya Rosti tampak emosional hingga menuturkan ekspresinya seraya menangis di persidangan. Tangis Rosti juga kembali pecah kala mengungkapkan pesan kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ia sangat emosional saat meminta Sambo bertobat atas apa yang dilakukannya. Sementara kepada Putri, ia berpesan agar tak lagi berbohong soal penyebab kematian sang putra. Mendengar hal itu, Putri terus tertunduk seraya mendengarkan pernyataan Rosti. Sementara Sambo terlihat memandang Rosti. Mohon, segeralah sadar. Teteh tanda anakku itu tangisan anakku itu mungkin ini tidak akan terlupakan dari hati seorang ibu bapak yang bersusah payah melahirkan membesarkan menjadi anakku menjadi anak kebanggaan buat kami yang sudah berhasil harapanku dan harapan anakku yang lebih setia ini bapak begitu maknya kepada bapak yang tidak pernah mengeluh pun seberapa tugasnya dan tidak pernah bercerita atas apa yang kurang tetap mengkabari yang baik dan aman baik-baik ini pak Ferdi Sambo. Segeralah, sadarlah, bertobatlah. Hidup ini tidak kekal dan abadi. Kekuasaan apapun, pangkat apapun, apapun keberadaan kalian, Tuhan kau mengindahi semua akan lenyap. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.